Okay guys, hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Kartel TV. First of all, aku nak minta maaf sebab aku rasa macam dah lama, dah 2 minggu lebih tak up content sebab itu hari aku ada settlekan trip. Aku bawa kereta kecil aku tu, aku nak drive 1000 km daripada rumah. Aku bawa sampailah ke penghujung Kuala Pelis, aku masuk ke Langkawi, aku singgah Penang, Perak, Ipoh, apa benda semua kan. Lepas tu aku balik pun aku turun sikit. Alhamdulillah aku dapat jumpa kawan-kawan jauh. Tapi aku tak dapat nak record lah trip tu, because yelah, aku pun bawa anak bini apa semua, aku nak spend family time. Tapi aku ada jumpa pasal kawan-kawan kereta. Siapa yang follow aku dekat Instagram, mungkin korang untung lah sebab dapat tengok apa yang aku dapat share kan, kan? Tapi tak apa, siapa yang belum follow boleh je follow Instagram aku, Kakal QAQA panjang-panjang tu. Okay, tapi hari benda tu aku tak nak cerita hari ni. Cuma konten untuk hari ni ni menarik sikit dan aku pun super excited. Kenapa aku super excited? Aku akan bawa korang pergi satu kedai ni. Ia bertempat di macam, aku nak kata Allah, aku nak kata kajang bukan kajang, nak kata ceras pun bukan ceras. Dia macam in the middle, in the between of kajang dan ceras. Jalan ni membarai sikit. Tapi aku excited lah. Sebab apa, aku anggap ni pun macam kejayaan kawan-kawan aku sendiri, kawan baik aku sendiri yang mungkin korang selalu nampak kan. So that's why aku nak share the good news ni dengan semua orang. So jom, aku pun dalam kereta ni dengan anak bini aku semua, menghala ke Kajang nak pergi ke kedai tu. Dan kejap lagi aku akan tunjukkan korang apa berita gembira dia. Hopefully hari ni sound semua okey lah sebab kita nak shoot outdoor. Dan mic pun aku baru dapat balik, baru jumpa balik. So insyaAllah, let's go guys. Right, so aku dah sampai dekat G-Mart. Ini salah satu cawangan G-Mart yang bertempat di Kajang Ceras. Dia ada banyak lah cawangan dia dekat, yang tak silap aku yang paling besar dekat Kampung Melayu Subang, Subang Bestari sana tu. So hari ni the good news ialah aku, kedai ni used car tau. Aku rasa korang pun tahu kan kedai ni used car. Okay, nampak kereta banyak semua kat belakang kan, dekat dia punya yard benda semua. Aku nak beli mes baru ni. Inilah sebenarnya kereta idaman aku, babe. Tapi tu lah, disebabkan harga dia nak dekat macam RM300,000 kan. So aku rasa macam tak kot, aku kumpul sikit lagi beli NSX kot kan. So tak nak melengahkan masa. Allah, hai, lalu pula FK7 merah tuan-tuan. Tak silap aku dah sold ni. Nampak lebih kurang kan, FC dengan FK7. Beza dia buntut belakang je, yang tu panjang, yang ni kontot. Tu ada Ipin, ni ada Eddy. Macam biasa, dia buat-buat minat. Open balik Osil? Open balik. Serius dah? Ya. Tak, tak lepas? Loan? Member dah tukar stok. Apa tu? Open balik. Loan tak lepas. Allah. Dia satu customer masuk loan. Tapi secret. Open balik, cepat. Pisang. Okay, sekarang kereta ni open for sale balik guys. Hari tu dah sold. Yang pertama, panjang cerita dia pasal kereta ni. Tapi harap-haraplah tak ada masalah lah untuk kali ni. Tak silap aku, harga dekat RM160,000 untuk dijual. Colour merah original, dapat jajan sikit. Ada koito, ada... jom lah aku review kat korang sikit. Right, kereta ni, apa yang aku kata ada jajan dia. Okay, first kau nampak dah ada koito kat situ. Lepas tu bumper depan dah ada lip siap-siap. Dekat dia punya grill depan, garnish ni dah siap dengan Honda SS punya lining merah ni. Yang ni additional tau. Ini bukannya datang dengan stock. Rim dapat standard, sama. Yang hari tu aku dah belik cermin Mugen. Cermin side mirror Mugen ni dah diskon. So untung lah siapa dapat. Bab interior aku rasa tak ada beza sangat pun. Sama je pun. Carpet je lah, carpet Civic. Cuma FC seat leather, yang ni dapat seat fabric. Dia punya steam dia dekat kontot ni lah. Bontot dia kontot. Okay, so basically dia punya ruang, bonet punya lagi siapa benda semua sama je, besar je. Dan cuma dia punya best dia ialah, wih, dapat tailgate Mugen lah John. Aku baru perasan lah, babe. Siul lah. Dia punya best dia, yang ni kau boleh buka kalau FK7. Okay, dah buka habis. Lepas tu seat kau boleh jatuhkan juga. Allah. So macam kita orang dulu, siapa main jazz kan, siapa kalau dah salin si Ricardo ke apa benda, kalau so view daripada belakang ni memang macam terangkat gila babi lah. So inilah dia beza dia antara FC body hatchback dengan body sedan. Tu je beza dia, ialah pada body belakang. Lepas tu yang ni pun dia dapat exhaust Beroso titanium.
tapi titanium tip kot. Aku tak rasa fully titanium. Itulah sedikit sebanyak jajan yang ada dekat dalam kereta FK7 merah ni. So kalau siapa-siapa yang nak, korang memang untung gila lah. Maknanya beli tinggal top up barang sikit-sikit dah tak jauh lah. Itu je yang aku dapat kongsikan dekat kedai jimat ni. Tapi ada banyak lagi stok, jangan risau. So kita beralih kepada kita punya menu utama kita hari ni ialah, mana member aku? Nak jadi kasut mahal eh? Sneakers lah. So cerita dia, aku punya topik utama aku hari ni pasal Mamat ni ya. Macam yang ramai kenal Amin, komen aku, dia banyak tolong pasang barang. So hari ni berita gembira dekat dia. Aku pun apa-apa nak ucap tahniah lu kan, sebab bro, kau beli GR ni. Tak, GR, GR ni jari lah kita review. Sekarang ni Min, aku nak ucapkan tahniah sebab kau dah berjaya beli N-Box. Ni sekarang kereta yang tengah fenomena dekat Malaysia aku rasa. Sebab gila-gila babi babe. Ni dengan toke, anak toke jimat, Jet. Gila babi Jet eh? Sebulan berapa Jet boleh dapat jual Jet? Dari N-Box sekarang bulan 5-6 biji aku. Sebulan 5-6 biji tu kira banyak weh, N-Box sahaja tau. So ni aku ambil kesempatan ni untuk aku nak bagi sekali review pasal kereta ni. Mungkin ada orang yang tak pernah tengok kenari Jepun ni, macam pelik sikit kan rupa dia kan. Dia enjin sama, basically dia abang kepada kereta aku, Honda S660. Yang ni Honda N-Box, CC dia pun 660 turbo juga. Berjaya dibeli oleh sahabat baik aku sendiri kan. Aku pun anggap dia macam kejayaan dia lah. Handsome babe. Yang ni model JF3 custom N-Box. Tapi untungnya Amin punya model ni dah dapat sekali dengan emblem dark chrome hitam. Kalau tak dia punya emblem semua colour chrome. So basically kita tunjuk luaran je dulu. Okay Min, kau kena explain Min. Macam mana Min? Kereta kau Min? Aku tak tahu. Okay, aku first time dapat kereta ni. So aku sendiri pun tak tahu nak cakap. Okay tak apa je. Aku bagi kau mic. Kau yang explain kereta ni. Okay sampai Z lah. Kau mesti dah study tol. Apa yang dia? Apa aku nak explain? Okay, kalau aku nak explain beli. Aku beli kenapa? Okay, first aku beli kereta ni punca pasal kawan-kawan lah racun. Kau tahu kan kawan aku ada pakai kereta-kereta ni ramai. So aku minat. So aku terpaksa lah beli aku rasa kot. Tak adalah, aku minat lah kereta ni. Okay, kereta ni memang original JDM lah. Memang daripada Japan lah. Sebab yang ni Keka, kategori Keka. Dia spec pun 660. So nombor plate pun 660. Senang tak nak pening. So kereta ni tak ada apa. Basically dia ada grill on the SS. Lepas tu jajan-jajan sikit emblem belakang. Selain pada tu semua original lagi. Lampu depan semua dah LED. Fog lamp pun dah datang LED. So kita tak payah banyak pening kepala lah. Senang cerita. Benda ni dah datang macam ni kan. So senang lah. So bagian set tepi, aku suka kereta ni sebenarnya. Pasal apa kau tahu? Pasal ni je. Sebab pintu dia boleh buka sendiri babe. Aku tak pernah ada kereta yang boleh buka sendiri pintu. Ni first time untuk aku lah. Yes, tutup pun sama. So kita tak payah pening-pening. Dia boleh tutup sendiri. Bagi depan dia, kita kena buka sendiri lah. Normal lah. Tapi pintu dia best, besar. Dia boleh buka 90 habis. Memang peti ais. Cuma kalau dalam, dia masih selesa ke ataupun sempit ke macam ni? Okay, ni sekarang seat dia macam ke depan kan. So kita ke belakang ke habis. So tak ada masalah pun sebenarnya. So dia still. Aku sekarang 180. 180 cm. So atas dia memang puas hati lah. So ada sejengkal lagi. Sejengkal lagi eh. Yes. Kereta ni memang nice lah. Interior dia apa yang kau boleh ceritakan sedikit sebanyak lah. Okay interior. Kalau kereta ni N-Box JF3 ni, dia best dia pasal dia ada sensing lah. Kalau orang tanya sensing tu apa, sistem ni untuk kereta-kereta baru. Dekat sini eh? Sensing ni? Ke bukan? Betul. Ini dia punya untuk detect depan dia lah. Sensing tu maksudnya ialah bila pasal laju ke apa ke. Betul. Kita boleh lepas tangan, laju, semua sendiri. Dia jaga distance dengan kereta depan. So ini dia punya meter dalam dia. Betul. Aku suka ni. Dah start macam FC, FC. Betul, dia ada screen kan. So radio nice. So radio, okay. Radio ni sebenarnya Gaders kena beli asing tau kalau kat Jepun. Sebab dia datang, Gaders ni kena beli asing. Maknanya player dia punya kamera. So ni pasal baru tinted. Tapi kamera ni kita orang buka dulu lah. Nak kena tape balik. Lepas tu datang set lah sekali dengan dia punya speaker pintu. Total untuk ni pun kalau beli asing, barang dari tu dia ada tengok dekat dia punya website dalam RM8,000 lebih. Untuk audio saja. Aku nampak cermin tu, cermin apa tu? Yang mana? Ni?
Ini untuk kita nak tengok dia punya belakang dengan dia punya side depan tu. Kamera, dia bukan kamera lah. Dia untuk mirror je. Isi mirror je lah. Belakang ni kat kena speed. Belakang dia gua suka pasal ni lah. Kau boleh jadi boss lah sekejap macam ni. Tak adalah. Dia santai-santai. So dia ada armrest kiri kanan. Boleh sambung. Boleh sambung, boleh jadi armrest. Terpulang lah nak buat macam mana. So kita rasa belakang dia memang puas hati besar. Bumbung pun tinggi. Space dia memang puas hati lah. Okay, seat ni kalau kau ke depan kan sikit? Seat dia sekarang ni boleh ke depan habis tak silap. Sekejap. Aku, okay sorry. Ni. Ni paling depan. Tapi masih ada ruang. Ni seat dah paling belakang tau. So ruang masih ada banyak lagi. Untuk bonet puas hati lah kalau kita tarik dia ke depan. Sesuai lah untuk family yang ada anak dua pun okey. Yes. Main tau bonet dia. Okay, di belakang dia kita dapat depot lah. Honda SS, dark chrome. So tak ada banyak kerja. Belakang untuk bonet. Okay. Kalau nak lagi besar, kita kena turun ni. Kursi ni. Okay. Kalau nak turun pun kita just turun je lah. Nanti dia jatuh ke bawah. Kalau nak bawa barang lah. Kalau nak bawa barang lah. Tapi so far kalau macam ni, stroller, bed, lagi selepas je. Tak ada masalah pun. Dia punya... Kereta ni tak ada tyre spare tau. So kalau apa-apa jadi, kita ada pump, kita ada dia punya liquid untuk boleh bertahan berapa kilometer lah, tak ingat lah. Rasa puluh-puluh lah. Flat run lah, lebih kurang. Lepas tu dia ada pump dia lah, semua senang. Ya, main jarang kena pacu ni. InsyaAllah lah. Sekiru lah. Pump Malaysia okey ke? Dah tayar lah mengata. So far kau berpuas hati lah ni dengan kereta ni. Alhamdulillah lah, aku puas hati lah. Dan kau kena cerita juga dia punya range harga dia berapa. Dia cerita harga berapa kan? Harga range harga lah, market. Okay, kita tengok spek. Kereta ni tengok tahun lah sebenarnya. Kalau low spec kita ada kat sebelah nak tengok? Boleh, jom. Untuk low spec ni, harga dia bermula daripada RM100,000 ke RM110,000. Kenapa low spec? Okay, kita boleh tengok dia punya beza dekat lampu, dekat bonet. Banyaklah beza, memang banyak. Untuk body kit dia memang beza lah kalau pasal. Tengok balik dengan rim pun tak ada, dapat piring. Tapi dia embok juga, cuma dia basic. Dalam dia pun bumbung tak hitam. Lepas tu side skirt tak ada. Lepas tu depan dia memang totally lain lah kalau pasal. Okay, saya cerita kau tunjukkan. Okay, kalau korang perasan, cuba kau tengok yang tu, yang low spec, lampu dia merah kan? Yang ni yang full spec punya untuk JF3 custom, lampu dia dah smoke dalam, betul dia clear, lens. So ada beza lah kat situ, kalau korang pun tengok. Dengan spoiler pun lain. Yes, yang ni sama macam aku ambil. Yang ni dah siap, JF3 ni custom tak payah banyak pening lah sebenarnya. Beli, tinggal pakai je. Yes, ini ada total ada dalam 10 biji ke, lebih kurang. Okay, kalau Mbok JF3 custom, starting untuk price dia RM115 sampai RM130. Yes, beza dia dekat tahun je. Maknanya kalau 2017 kita boleh dapat dalam RM115, RM110. Ada juga yang tengok mileage lah, kalau mileage tinggi lagi rendah, lagi rendah harga dia. Dia main dekat situ je lah. So CC dia macam orang tahun tadi berapa? 660. 660 turbo. Sama macam S660 juga. Sama. Kalau horsepower kereta ni tak tinggi tau. Horsepower dia lebih kurang dalam 68. Kalau S660 70 lebih. Dia beza sebab dia ada manual. Itu kelebihan dia lah untuk 660. Yang ni auto pedal shift. Tu saja. Lagi tidak tunjuk apa lagi ni ada kat sini. Okay, so alang-alang aku ada dekat sini, macam tadi aku dah janji kan, aku nak review sekali Daihatsu Copen GR ni. Dia, aku pun blur sebenarnya, dia Daihatsu tapi dia collab dengan GR, which is GR selalunya collab dengan Toyota, betul? Daihatsu under Toyota. So that's why dia keluarkan dalam berapa unit total je? Tak pasti juga kan berapa dia keluarkan. Betul. Daihatsu Copen biasa mungkin kita banyak nampak sebab dia fight-fight macam S60 punya kereta, masih limited. Tapi ini GR babe, GR punya design. Macam mana aku pernah tunjuk korang GR Yaris kan, yang gila-gila babi you. Ini kereta kecil, adik-beradik kepada S660. Tapi dia GR Sport punya edition. Aku akan tunjuk detail apa lagi yang GR dekat dalam kereta ni. So sekarang kereta dia basically ialah CC sama, 660 turbo. Lagi kita pusing keliling dulu lah kereta. Dekat tepi kau dapat emblem GR Sport, rim BBS stock kan.
stock macam mana keluar kilang, dia bagi tayar Potenza RE050 dah. Siap-siap. Spek. Oh, D16, 16. Sama. Kalau macam S660 ialah 15 dengan 16 untuk depan dengan belakang. So basically tak ada apa sangat. Okey je. Memang kekar punya spek. Aku rasa rim ni pun dalam 5JJ sebab aku nampak kecil gila rim dia. So bumbung dia boleh buka, tapi kejap lagi aku tunjuk macam mana boleh buka. Nampak macam tak, tapi sebenarnya boleh. Dia punya side mirror pula pun sama special. Start daripada S660 pun dah start macam tirus, macam spoon punya side mirror. Tapi copper dia dah bagi bulat ala-ala macam Mini Cooper. Tapi not bad. Tank minyak macam biasa. Bonet dia panjang babe. Dia start potong daripada sini sampailah ke belakang. So kita tengok sekali dengan view belakang. Aku rasa pasal GR punya konsep dia, dia dapat bumper macam gini, cutting yang macam gini. Selebihnya aku rasa tak akan sama. Exhaust ni pun bukannya stock, memang dapat-dapat dah macam gini. Dah sama macam JS punya muffler pada pancung bawah kan. Kiri kanan twin pipe. S660 pun single pipe tengah, tapi boleh buat dijadikan twin pipe juga. So sekarang bab luar aku rasa tak banyak sangat yang kita boleh explain sebab korang semua mesti dah banyak tengok dari SU Coupon. Cuma yang ni aku nak cerita dengan dia pasal GR. GR kau pergi depan Min, aku tunjuk pasal interior. Okay, yang pertama, yang paling penting, beli-beli dah dapat seat Recaro GR. Model apa aku tak pasti Recaro ni sebab aku tak pernah tengok dia punya model yang aftermarket. Tapi yang ni memang dah siap sulam yang GR. Alcantara fully steering pun sama, dah dapat GR. Dia punya beza dia eh. Kalau yang aku nak cakap lah. Eh, mana aircon dia? Oh ni. Okay, dia punya beza dia antara S660 dengan Coupon GR ni, aku dapat rasa, okay, first tinggi, 660 aku nak masuk lagi rendah, susah sikit nak keluar dengan masuk. Tapi sekarang dia punya, kau faham tak? Okay, 660 ada masalah buat benda ni. Dia sebab kita punya steering rendah dan kita punya ruang antara steering dengan lutut terlampau dekat. So that's why aku pakai ku release dekat kereta aku tu. Tapi untuk Daihatsu Cooper ni aku rasa macam tak ada masalah sangat. Dan dia auto, dia tak ada keluar manual. The best part is pasal kereta ni ialah dia punya bumbung dia. Okay, macam 660 dia punya lock bumbung dekat tengah, kiri dengan kanan, manual. Tapi yang ni dia punya buka bumbung dia ialah automatic. Okay, ada lock dekat sini. Kau dah buka lock yang kedua. Lepas tu dia ada button dekat sini. Alright, dia ada button dekat sini. Kau hanya hold je. Bonet belakang akan buka dulu. Feeling-feeling macam kau bawa Ferrari je kereta ni sebenarnya. Ferrari yang convertible top kan. Selesai tuan-tuan. So basically macam ginilah kereta dia untuk Daihatsu Coupon GR. Untuk siapa yang pada aku ada duit lebih, ada bajet lebih, bolehlah ambil kereta ni. Sebab harga dia tak silap aku dalam RM180,000 selling price dekat Malaysia. Sebab susah nak dapat model GR. Kalau sekadar model Coupon biasa, harga lebih kurang macam 660. Dalam RM134,000 dah boleh dapat. Ini ada extra kau kena tambah dalam lebih RM40,000-RM50,000 lagi lah untuk dapatkan GR punya edition. The rest, aku pun tak tahu nak explain apa sangat pasal kereta ni. Ha? Dia punya engine sama 660 turbo depan. Macam 660, S660 enjin dekat belakang. Tapi Cooper ni enjin dekat depan sebab bonet dekat belakang. Sebab dia nak simpankan bumbung ni. Tapi aku nak tunjukkan dekat korang dia punya best dia. Nak banding dengan S660 sebab... Sekejap, buka bonet je ni sekejap. Oh ni, okay. Oh Amin, yang kita tak jumpa tadi. Okay, dia punya nak buka bonet belakang. Selalunya kita dekat bahagian tempat minyak apa semua kan. Tapi kereta ni dekat sini bye. Kau kena buka dash ni. Oh, depan ni? Depan. Belakang mana? Belakang tadi kau buka mana? Aku pun tak ingat lah. Dalam ni. Yes, ni. Okay, dalam ni. Eh? Yes. Yes. Itulah dia. Kau nampak betapa peliknya kereta ni? Okay. So, bila kau dah simpan, ni bumbung kau tadi, dia masih lagi boleh buka bonetnya. So, bonetnya buka two way lah. Buka dari belakang boleh, buka dari depan pun boleh. Kalau buka dari depan untuk simpan bonet, tapi buka dari belakang untuk simpan barang. Tapi sekarang ni ini kedudukan dia, ini keadaan dia bila engkau simpan bumbung. So maknanya penuh lah kan. Kejap lagi je aku tunjuk dekat engkau. Kita tutup dulu eh. Kejap eh. Kita akan tutup dulu bonet dia. Aku memang amazed lah dengan teknologi dia ni, dia boleh buat macam gini. Air tak masuk. Gila-gila je.
Alright. So aku akan buka lagi sekali bonet belakang dia. Yang best dia sebab dia ada ruang bonet lah. Nampak? Bila korang tak buka bumbung, bila korang jalan macam biasa nak balik kampung ke apa semua, kau boleh letak luggage bhai. Ini semua boleh buka ni, tak ada masalah. Alright. So basically apa yang aku nampak dekat sini, ini kalau setakat luggage yang macam setakat 2 muat sangat. Stroller baby pun muat. So nak bawa kereta ni pergi mall pun boleh, tak ada masalah. So ni lah dia punya beza dia. Kalau kau tanya aku antara S90 dengan ni, mana yang patut lebih baik beli untuk macam aku yang peminat Honda, aku akan go for Honda lah. No matter what, walau macam mana pun, bagi tahulah aku sempit ke tak ada guna ke, aku minat dan aku suka enjoy bawa kereta tu. Nak dikomparekan dengan ni, percaya sikit aku, kalau letak sebelah-sebelah pun S90 jauh lebih rendah dan jauh lebih kontot aku rasa. Sebab ni aku dapat rasa dia punya macam besar sikit. Cuma ni ni kelebihan untuk GR Sport lah. Yang aku rasa Copen, dia masih ada ruang bonet. Lepas tu datang pula dengan edition GR ni, kalau macam Honda dah kira macam Type R habib. Limited edition lah. Tapi itulah harga dia lah yang aku rasa macam tak berapa, senonoh sikit sebab mahal. Tapi untuk siapa yang macam ada budget, aku memang highly suggest untuk korang belilah model ni. Sebab rare gila babe. Aku rasa kalau kat Malaysia GR punya Sport ni, kau rasa kau seorang je pakai untuk Copen. Okay. So inilah dia guys. Aku rasa kita dah pun settle kan. Pasal aku ini kira korang punya bonus lah dapat tengok kereta ni. Sebab tak semua used car ada. Aku rasa dekat Malaysia hanya ada satu ni saja, Copen GR. That's why aku sanggup datang sini. Kebetulan owner pun kawan-kawan kita. So aku pun nak ucapkan tahniah kepada Amin sebab dia dapat beli N-Box custom. Dekat Instagram tu dia saja je tag aku hari-hari, dia kenakan aku kan. Budak-budak ni semua dah ingat aku yang nak beli. Takkanlah aku nak beli, aku dah ada S90 benda yang sama, takkan aku nak beli dua betul. Tapi kita tak tahu, insyaAllah. Sebab dia punya ni main jiwa babe. Dia kecil, kau nak beli Alphard harga sampai RM200,000 untuk function yang sama untuk bawa family. Kalau setakat kita ada anak dua, pada aku tak ada masalah, kita muat je kalau nak bawa ni pun. So itulah dia, kita jumpa lagi guys in the next episode. Aku harap apa perkongsian aku hari ni dapat untuk siapa yang macam mungkin dah terniat nak beli N-Box, at least korang dah tahu lah sedikit sebanyak pasal N-Box, macam mana detail dalaman, luaran, apa benda semua kan. Macam mana cara selesa dia, apa semua, ruang kaki, ruang kepala dan sebagainya. So kita habiskan video kali ini, kita jumpa untuk next content. Again, congratulations kepada kawan aku Amin. Sama-sama lah, kita pun akan teruskan perjalanan insyaAllah hujung bulan ni. Aku dengan Amin dah set, aku bawa S90, dia akan bawa N-Box ni. Kita akan nak pusing belah pantai timur, kita akan tidur dekat Kuantan, kita akan tidur dekat Terengganu, last kali dekat Kelantan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan masuk ke Thailand kejap, bawa kereta kecil ni, kita sambung kita punya 1000 km punya journey. InsyaAllah kali ni aku ada geng, hari tu aku pergi seorang. So guys, kita stay tune, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao guys.